ratusan rumah di Kelurahan Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung terendam banjir. Sebanyak 157 rumah di 3 titik seperti di Perumahan Alam Kampak, RT4 dan RT10 dilanda banjir sejak Selasa, tanggal 23 November tahun 2021, malam usai daerah tersebut dilanda hujan dengan intensitas tinggi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mikron Antariksa menyebut, selain hujan dengan intensitas tinggi, kondisi banjir diperparah dengan topografi daerah tersebut yang berada di dataran rendah. Untuk ketinggian air, ujar Mikron, di ketiga lokasi tersebut bervariasi. Mulai dari paha hingga pinggang orang dewasa. Saat ini, sambung dia, pihaknya juga telah menurunkan tim gabungan untuk membantu proses evakuasi warga yang terdampak banjir. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat masih memilih bertahan di rumahnya karena tak ingin terjadi hal yang diinginkan. Sementara itu, BPBD juga telah mendirikan tenda darurat dan dapur umum untuk para korban banjir di kawasan tersebut. Malam tadi jam 9 sudah berada di lokasi dan air itu sampai ke pinggang 1 meter dan sekarang mungkin sudah mulai surut. Ini disebabkan curah hujan yang tinggi akibat fenomena La Nina ditambah pasang air laut yang akibat dari 2 hari yang lalu ada gerhana bulan. Sehingga ini ditambah lagi juga dengan rawa-rawa mengakibatkan banjir dan sampai saat sekarang masih berangsur surut, tidak cepat surutnya. Nah, untuk itu kawan-kawan sudah datang ke sini dan membentuk tim kecil melakukan koordinasi, mendirikan posko dan melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang menjadi korban, baik itu harta benda maupun keselamatan mereka.